Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bintang Jagoan Neon. Kali ini kita lagi ada di Embung Botorono Wisata Bantul Yogyakarta, guys. Tapi Bantulnya masih mepet ke kota ya. Jadi dari Ring Road Timur itu nggak terlalu jauh. Dan dari Jalan Raya Wonosari itu juga mau jalan Jogja Wonosari ini juga nggak terlalu jauh ya, sekitar 2 kiloan. Di Embung Botorono, ada dia di Desa Botorono Bantul Yogyakarta. Di belakang kita ini tuh apa, embung buatan gitu guys. Jadi embung buatan yang diisi ikan, kemudian nanti di embung itu ada wisata bebeknya, bebek kayu. Satu perahu itu tiketnya 20.000, bisa diisi 2 orang dan satu putaran guys. Kemudian di pojok-pojok sebelah sana itu ada wahana bermain anak-anak, ada memancing, ada mandi bola, ada rumah balon, kemudian ada kereta, ada juga melukis, kayak gitu. Wahana-wahana anak yang memang khasnya pasar malam gitu guys. Terus juga wisata kuliner juga ada sebelah sana. Kemudian yang baru di Embung Botorono ini, saat ini sudah ada wahana dinosaurus. Jadi kalau teman-teman mau ke Embung Botorono, langsung parkirnya jangan di area embung ya, tapi di sebelah selatan Embung Botorono itu ada yang wahana dinosaurus, ada Dino Ride sama Dino Milo. Jadi dinonya itu dulu sempat beroperasi di CET itu untuk pengenalan, dan sekarang sudah punya tempat di sini, akhirnya beroperasi di selatan Embung Botorono. Nanti kita lihat ya guys ya, sambil lihat ke sana bagaimana wahana dinosaurus yang ada di Embung Botorono ini. Untuk tiket masuknya ke sini hanya bayar parkir seikhlasnya di bagian pos masuk sana ya guys ya. Jadi saat masuk langsung siapkan uang seikhlasnya. Cocok banget buat tempat santai-santai kayak tadi. Kita ini ke sini mampir setelah pergi dari acara, kemudian mampir makan siang di sini, bawa bekal sendiri, bawa minuman sendiri. Terus ya ramenya hanya pojok sebelah sana ya. Ini Sabtu dan Minggu tuh rame mesti. Kayak gitu guys. Kita sudah pernah ke sini dan berkeliling melihat wahana yang sebelah sana. Hari ini kita cuma mau jalan sedikit menuju ke wahana yang ada dinosaurusnya. Kita mau kasih lihat di sebelah mana yang menjadi titik lokasi kumpul dino. Titik lokasi kumpul dino. Oke, ini dari pintu masuk itu ke sana ya. Jadi ke arah selatan ya ini tuh. Yeah.
sini ya guys ya, berarti memang benar-benar pas selatannya Embung Potorono. Dan ini bisa masuk dari bisa masuk dari arah sana guys, dari jalan Potorono ya ini tuh ya. Oh iya, yang jalan lapangan desa Potorono yang dekat Bunda sini toh. Kayak gitu guys. Jadi dinonya sudah mulai beroperasi. Ada dino yang memang sebagai apa ya? Ada dino Milo dan dino Red yang bisa ditunggangin guys. Kayak gitu ya. Sekian dulu, kapan-kapan kita nyoba naik dino Milo dan dino Red-nya di sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.